Dalam rangka silaturahmi Biung ketua komunitas, alhamdulillah dari Jakarta, dari Wonosobo datang juga ke acara Sirika 1 ini. Kira-kira ada berapa klub atau grup? Itu di pamflet itu ada sekitaran 90 komunitas yang akan hadir. Insya Allah semuanya akan hadir juga. Terus tujuannya apa deh? Tujuannya untuk memperpanjang silaturahmi, mempererat tali silaturahmi antara kita. Dari di Gambung, ya strategis ya. Ah, ada teman anak dari siapa nih? Dari luar kota lainnya. Kedepannya akan lebih menjalin silaturahmi erat lagi untuk program-program kedepannya. Mungkin ketua yang Kang Obek yang akan lebih menjelaskannya, karena kita sebagai undangan dari acara Siringkas, karena kita melestarikan, menjaga alam itu utama dari pencipta alam. Ya, harusnya kita ada semacam apa yang namanya reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul. Mudah-mudahan komunitas ini lanjutnya ke sana lah. Kita dari pendaki Melendoy, mudah-mudahan dengan ada acara ini, komunitas ini, kita dapat melaksanakan program-program yang ada dalam pemerintahan juga, khususnya reboisasi yang tadi saya sebutkan. Ya, dengan reboisasi itu mudah-mudahan kita dapat menghindari bencana itu sendiri. Ya, mungkin lebih taunya kita tanya ke teman-teman yang lebih tahu masalah lingkungan hidup itu sendiri. Untuk pohon apa yang harus ditanami untuk lahan kritis itu. Ya, mudah-mudahan dengan ada komunitas ini kita ada komunikasi lebih baik untuk melestarikan lahan-lahan kritis untuk lebih bagus lagi, menjadi lahan produktif. Di YouTube. Dalam tenda nih. Halo. Iya. Hai. Ada bayi. Iya, ada bayi. Halo. Ada bayi. Om Das. Kira-kira bagaimana perasaannya nih? Aduh, senang banget sama keluarga bareng-bareng ini teh. Biasanya sendiri aja. Kenapa harus sama keluarga? Diawasi emang? Diawasi sama Made. Ada sesuatu kayaknya. Sama Pak Agus. Belum menempelkan benderanya, boleh langsung saja dibawa ke sini bendera komunitasnya biar dipasangin sama panitia bersama bendera yang lainnya ya. Betul sekali, agar terlihat ya Kang siapa saja yang sudah hadir dan ikut memeriahkan acara ini. Iya. Ya, untuk rekan-rekan tentunya PMCB. Oke, Baraya Camp Motoris Bandung. Wih, beri tepuk tangan teman-teman. BBA 2 Biker. Siap. BBA 2 Biker. Siap. Sekarang itu acaranya
tidak hanya kita bisa berkumpul di tempat dan acara yang amat sangat mulia ini. Selawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Kita dan kakek kita Eyang Mehmet, terima kasih juga kepada bapak kita Asoni, terima kasih juga kepada peserta Siringkas ke-1. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang di acara Siringkas 1. Semoga ini menjadi pertemuan awal yang akan berlanjut di Siringkas ke-2. Dengan ini saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Siringkas ke-1 saya buka. Yang saya banggakan, tapi kalau sudah berkumpul seperti ini, apa arti sebuah nama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, terus ada dari Jakarta juga. Jakarta juga ya? Subang, itu Jawa Barat. Iya, iya, luar biasa sekali teman-teman ini. Bahkan, Kak Obek itu hanya mengajak para pendaki. Coba nih sebutin satu persatu teman-teman yang datang nih dari komunitas. Lalu ya, Dwi yang store, Tapak Pendaki, Pendaki Koboy, Segar Kadala, RJ Adventure, Satapak Adventure, hadir ya? Hadir. Luar! Nih. Oke teman-teman, kita langsung aja mungkin ya kepada pemateri kita yang luar biasa. Itu ada Eyang Mehmet dan juga Kang Soni. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Mau dari Jakarta, dari Subang, dari Bogor, dari manapun, semua harus paham sampurasun sebagai bahasa budaya orang Jawa Barat. Apa arti sebuah negara apabila para generasi mudanya tidak menghargai tentang nilai-nilai budaya? Budaya menyamakan persepsi, menyamakan sikap, menyamakan pola berpikir, itu adalah budaya. Dan itu adalah semangat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada hal yang menarik pada malam ini. Kalau kita menyimak tentang situasi di lapangan, lantas saya menyimak tadi ada semacam prolog ya, mukadimah dari ketua pelaksana. Apa arti sebuah nama apabila tidak dibarengi dengan semangat yang sama? Kayaknya pintar banget ini Kang Obek. Apa arti sebuah nama tanpa adanya satu kesatuan? Apa artinya kita kalau pada malam ini semangat kita tidak kita satukan? Padahal semangat itu pernah kita lakukan kurang lebih beberapa bulannya lalu waktu di Koboi Cipela, hanya 32. Tapi malam ini terbukti komunitas kita bertambah menjadi kurang lebih 72 komunitas. Ada empat ini Kang Soni kena tadi baturan kan. Di sini saya mencoba ingin menjelaskan tentang tahap pertama saya ingin merubah tentang image atau paradigma tentang pencinta alam. Setuju tentang kalau memang di sini pencinta alam image-nya harus dirubah. Karena kita melihat pencinta alam dari sisi luar. Nah, jadi bahan introspeksi buat kita. Kenapa hari ini seolah-olah pencinta alam itu identik dengan hura-hura? Punten, ini koreksi. Dan saya siap untuk dikoreksi kembali. Seolah pencinta alam ini hanya menikmati tentang alam tanpa ada sesuatu yang kita lakukan selama ini. Tapi saya sendiri menilai dari suatu spirit, dari satu keinginan kita berkumpul aja, itu sesuatu yang wah. Disadari atau tidak, bahwa pencinta alam, kita sebagai penikmat pencinta alam atau apapun bentuknya, hari ini adalah kaum minoritas. Hari ini sudah jarang orang berbicara tentang seperti apa alam di negara kita ini. Hari ini kita sering berkata dan berbicara tentang kadang-kadang alam kita menjadi rusak karena kepentingan orang-orang tertentu. Dan hari ini Kang Soni, kita juga paham bagaimana regulasi yang ada di pemerintah juga kadang-kadang kita terpaksa harus ikut walaupun sebetulnya ada kaidah-kaidah tentang bagaimana tidak keseimbangan tentang alam dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah itu sendiri.
Nah tadi yang disampaikan oleh Kang Obed, apa arti sebuah nama? Kalau diantara kita semua ini masih berpikir urang ngupang alusna euy cenah nyaris teh Kang Sony. Kita yang paling hebat, kita yang paling eksis. Bohong. Betul. Bohong. Tanpa kebersamaan, betul, tanpa niat yang terus, kita tidak akan bisa kumpul di tempat ini. Betul. Kita bisa berkumpul ini atas suatu kesadaran, ada suatu responsif dari masing-masing bahwa ternyata kita bisa. Sementara orang kadang-kadang mengatakan pencinta alam itu hanya penikmat alam. Mungkin iya. Karena kenapa? Kita belum pernah mencoba menyatukan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Mari kita coba merubah ini tentang pencinta alam, bahwa pencinta alam mencintai alam dengan sesuatu dengan seutuhnya. Bagaimana kita mencintai alam betul-betul bahwa kita akan melakukan sesuatu perubahan tentang alam. Saya akan tantang kalian nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, atau saya akan tanya sama Kang Obek, sama Kang Sony, kira-kira urang rek nyeun leuweung. Siap. Kapan kita akan bersama-sama menanam? Kapan kita akan membuat semacam lokasi seperti ini milik kita bersama? Siap, siap. Dan kita mampu melakukan itu ketika memang kita akan meninggalkan ego sektoral masing-masing, Kang Sony. Yang memang menurut saya luar biasa. Keren. Luar biasa ya. Dengan adanya acara seperti ini, silaturahmi kebersamaan, ini tidak mudah ya. Kebayang gak yang reles pengintanya tinggal kita di kemana-mana. Ambil ke reles ya. Karena angkatan saya juga sudah tidak ada gitu, yang jarang kumpul seperti ini. Naik gunung. Ada satu yang mungkin Abi, saya tidak akan berbicara terlalu jauh kepada materi ya. Berbicara pecinta alam di sini, jangan sampai jadi penikmat alam. Setuju ya? Motivasi kalian naik gunung, saya mau mencintai atau menikmati alam, betul nggak? Betul. Tapi kadang-kadang cintanya enggak. Ya. Cintanya enggak. Nah, buat kumante. Kadang-kadang urang sok tega nyampahnya. Jujur dalam diri lah. Aduh, bari jalan makan cepat, bungkusnya dan lengkeun. Kan gitu. Atau minum botol semua nih. Ini buah. Kadang-kadang enggak dibungkus lagi. Pernah ya? Gak apa-apa, jujur, pernah lah. Tapi keinginan saya siap. Ketika memang kalau bicara alam, identik dengan pohon-pohonan. Betul. Nah, jadi saya juga ke depan, bukan hanya tentang siringkas, silaturahmi ringkas komunitas, tapi akan membuat komunitas baru, bagaimana kalau itu menambah sedikit tentang keilmuan, pengetahuan tentang keanekaragaman hayati. Hari ini, kalau setadinya tanaman endemik Jawa Barat, berjumlah kurang lebih 982 yang di wilayah Bandung Selatan, sekarang kita untuk mengumpulkan 100 jenis saja sudah susah. Nah, saya akan mengajak kalian, kebetulan pada pokan saya, kalau tadi kalian lewat wilayah Gegamung, kelewatan sebetulnya. Jadi kalau besok nih, kalian berkenan untuk mampir ke pada pokan saya, kalian bisa mengenal beratus-ratus jenis tanaman khas Jawa Barat. Jadi kalian bisa bercerita dan bisa menindaklanjuti bagaimana dulu karuhun urang, orang tua kita melakukan kelengkapan tentang naon sih leuweung teh, apa itu gunung. Dan saya juga akan mencoba mengajak adik-adik semua untuk memahami tentang fungsi tanaman. Kalau sekarang di adik-adik, saya yakin semangat. Ayang, mari kita lestarikan tentang mata air. Terus tentang alam naon atuh nu pantes dipelak di sisi cai. Ya. Nah, kita harus paham itu. Nah, seperti saya dulu, bareng-bareng waktu di Cimenyan. Ketika kami menanam di pinggir jalan. Tanaman apa yang layak ditanam di pinggir jalan? Mahoni. Tanaman apa yang pantas ditanam di pinggir jalan sehingga tanaman itu bermanfaat untuk meminimalisasi polusi, mengurangi timbal, mengurangi karbon dioksida dan lain sebagainya. Sehingga pohon itu betul-betul fungsi dan punya karakter yang berbeda. Adalah hal yang sangat sederhana yang kadang kita lupakan ya. Jadi tolong kasih pemahaman teman-teman yang baru naik gunung, papaitan dihandap, jangan sampai ibaratnya di sana dia stres, betul nggak? Itu berlaku untuk laki-laki sama perempuan. Kalau sudah malu, nah ini panggilan yang saya mencoba menyimpulkan tentang apa yang disampaikan Bang Sony. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, itu prepare, kita paham.
datang. Sebelum kita ke atas, kita harus sudah siap. Apa kelengkapannya? Hal-hal yang memang bukan hal-hal yang rutinitas saja. Tapi sampai tentang terjadi sesuatu yang tidak ingin, kita sudah ada prepare seperti itu. Nah, seperti kita sekarang rencana, bagaimana mungkin seringkas ketiga nanti akan ada tanpa ada suatu persiapan yang optimal. Tolong dicatat, Kang Obek. Kita akan bersama-sama. Nanti harus bukan Kang Obek lagi yang jadi ketua panitia. Kita bergilir. Kita siapkan. Mari kita tanggalkan ego sektoral masing-masing. Saya janji, saya akan siapkan segala sesuatu kebutuhan kalian ketika kita bisa sama-sama membangun kebersamaan itu. Hutan! 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 Kita tinggalkan! You have made me what I am. I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore.